Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat bidadari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa lagi di sini. Semoga sehat semua ya. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Marhaban ya Ramadan. Serumit apapun masalah dan urusan, percayalah bahwa akan selalu ada jalan keluarnya. Jangan sampai mudah terbawa oleh hawa nafsu dan amarah, sehingga terpancing untuk melakukan hal yang kurang baik yang tidak menyelesaikan masalah. Karena meluapkan dengan amarah hanya akan menimbulkan sebuah masalah yang baru. Untuk itu, sebagai umat Islam yang beriman dianjurkan untuk memohon petunjuk atas semua urusan yang dihadapi. Cara ini merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ya, dengan mendapatkan sebuah petunjuk dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala, dengan keyakinan segala urusan akan dipermudah dan cepat terselesaikan. Berikut ini ada doa agar dimudahkan rezeki. Setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, setelah salam, beliau membaca doa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rezeki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik. Wa akhiran, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.